Bisikers kembali lagi di episode Bisik Bincang Inspiratif. Esi bareng-bareng yuk! Nah, bisikers untuk kali ini, uh, pertama-tama teman-teman bisikers pasti tertanya-tanya nih, kan? Mana nih, Kak Esther, nih, untuk episode ini? Nah, bisikers untuk episode kali ini. Kita uh, kedatangan tamu yang istimewa, dan tentunya episode ini akan menjadi episode yang istimewa juga, bisikers. Nah, untuk episode ini, saya, Rion, akan menjadi host undangan untuk mewawancari tamu istimewa kita. Langsung saja, bersama kita hari ini, Ibu Devi Oktarosa, sebagai fungsi Pensosbud KJRI Kota Kinabalu. Selamat datang, Ibu Devi Oktarosa. Terima kasih Lion. Selamat pagi semuanya. bisikers di mana pun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Nah, ibu, gimana bu kabar ibu hari ini bu kalau bisa tahu ya bu ya. Oh, hari ini bahagia, bahagia akhirnya bisa Boy. ketemu dan ngobrol-ngobrol di podcastnya yang si kakak ya. Oih, Sama J host yang undangan bu ya bukan <laughs> Betul, bu. Suatu kehormatan juga bu bisa mewawancarai ibu langsung ya teman-teman. Mm, luar biasa. Hari ini. <laughs> nah bu untuk hari ini bu uh, kita ada beberapa soal bu terkait uh, wawancara untuk episode bisik kita pada hari ini bu. Siap. Uh. Jadi bu uh, di sini soalnya mungkin dalam ruang lingkup seperti Pengalaman ibu, ya kan, Bu? Kesan dan pesan, dan seterusnya, lah, Bu, seperti itu. Nah, di sini sudah ada beberapa soal, Bu. Kita bisa langsung saja, ya, Bu, masuk boleh, di soal. Boleh, boleh. Nah, untuk pertama-tama, teman-teman, uh, pastikan uh, uh, apa namanya, ya, teman-teman, uh, diperhatikan, ya, soalnya agar bisa menjadi pengetahuan baru dan memotivasikan diri, teman-teman. Oke, okay. nah, di sini ada soal yang pertama, ya, Bu, kita langsung, nah. Kalau bisa tahu ya Bu, pengalaman Ibu dari awal Bu uh, uh, sehingga bisa menjabat sebagai fungsi pensosbud KJRI Kota Kinabalu Bu. Oke, jadi uh, untuk bisa berada di kantor perwakilan RI dari Kementerian Luar Negeri. Jadi Kementerian Luar Negeri itu mengirimkan, ada di, di sebuah perwakilan RI itu ada yang namanya uh, Home Staff dan ada yang namanya Local Staff. Oh. Nah Home Staff ini adalah yang ditugaskan dari Indonesia, sementara kalau untuk Local Staff, dia secara permanen berada di negara tempat perwakilan itu berada. Nah, saya ditugaskan dari Kementerian Luar Negeri itu untuk bertugas di Kejari Kota Kinabalu itu sejak tahun 2019. Namun sebagai uh, PF Sosbud itu baru di tahun 2020 Rion seperti itu. Jadi ya sudah tiga tahun ya jadi PF Sosbud ada di KK ini.

selama uh, menjabat sebagai fungsi pensosbud uh, KJRI Kota Kinabalu Bu apa saja sih Bu kegiatan atau acara-acara yang Ibu lakukan Bu seperti itu Oke okay. jadi uh, tugas utama fungsi uh, sosial budaya itu adalah melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat Indonesia di wilayah kerja Nah ada banyak kelompok-kelompok masyarakat yang di bawah binaan fungsi sebut ini. Jadi yang pertama itu untuk kelompok uh, friends of Indonesia. Jadi kita itu bukan hanya berinteraksi dengan WNI saja, namun juga warga negara setempat yang ada di sini. Nah kita melaksanakan kegiatan dengan beberapa uh, counterpart juga, seperti kita punya kegiatan dengan klub alumni perguruan tinggi yang dari Indonesia, terus kemudian juga dengan uh, badan bahasa yang ada di sini. Nah itu fungsinya untuk memperluas. Networking jejaring dengan uh, masyarakat setempat. Selanjutnya, juga itu ada kelompok diaspora. Nah, mungkin Rion tahu ya, di sini ada banyak sekali warga negara yang memiliki keturunan dari Indonesia, hmm, jadi betul. kita punya... Uh, Perkumpulan kedaerahan, kerukunan kedaerahan, ada Toraja, ada Bugis, ada Flores, ada banyak lainnya yang berada di Kota Kinabalu ini. Nah, yang selanjutnya, yang masuk juga dalam kelompok masyarakat yang dibina oleh KJRI Kota Kinabalu itu adalah kelompok pelajar dan mahasiswa. Nah, jadi di sinilah, di sinilah uh, fungsi pensosut itu berada. Uh, jadi sebagai pembinanya sekolah dan tentunya si LC juga. Makanya interaksinya dengan sekolah mungkin lebih banyak jadi ya, banyak lebih iya, intens dibanding fungsi-fungsi yang lainnya. Selanjutnya juga kelompok masyarakat yang dibina juga adalah tentunya kelompok pekerja migran Indonesia dalam hal kita memberikan diseminasi informasi terkait dengan kebijakan pemerintah dan juga bagaimana caranya agar masyarakat Indonesia yang berada di sini ini menjadi masyarakat yang patuh dengan ketentuan Indonesia dan juga dengan ketentuan setempat. Dan yang terakhir, tuh kelompok masyarakat lainnya, mungkin Rian juga tahu ada banyak kelompok. Kelompok uh, misalnya kelompok keagamaan, jadi kan komunitas-komunitas jemaat uh, gereja yang yeah, berasal bro. dari Indonesia, terus kemudian kelompok-kelompok pengajian juga, dan juga mungkin kelompok-kelompok olahraga yang ada di Kota Kinabalu ini. Mungkin hmm. seperti itu, jadi oh. memang kalau dari kegiatan lumayan banyak ya banyak aku, ya bu ya <laughs> wah sebuah pengetahuan baru nih teman-teman nah untuk saya sendiri juga saya baru tahu tugas-tugas uh, dari fungsi boot ya bu ya banyak ya bu kegiatan yang dilakukan uh, kalau bisa dikatakan bu uh, sehari itu bisa padat ya bu ya <laughs> 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 kalau kegiatan dia ya, tapi kan memang kalau kemarin kemarin karena fungsi ya, kalau kondisi covid ya jadi kan memang uh, kegiatan yang sifatnya tatap muka itu mungkin baru banyak kita adakan tahun 2022, tahun 2022, ya, 2022 ya karena bu, sepanjang 2020 2021 mungkin Kegiatannya lebih banyak yang sifatnya virtual, virtual dan online ya kan, Bu ya. Iya. Nah, teman-teman. Nah, di tadi Ibu sudah bilang banyak ya, Bu, kegiatan yang dilakukan. Nah, Ibu juga sering berinteraksi kan, Bu, dengan ke, uh, kami anak-anak SIKK dan turut uh, aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di SIKK di sini ya, kan, Bu. Nah, kalau bisa tahu ya, Bu, uh, kegiatan apa sih uh, kegiatan apa yang menurut Ibu Paling memberi kesan wow oh. saat ibu mengikutinya atau ibu ikut serta lah bu dalam kegiatan tersebut. Tentunya kalau yang kesannya wow ya, ya. kalau dilihat dari segi persiapan, terus kemudian kegiatannya sifatnya besar, mungkin apres ya, mungkin kalau teman-teman uh, ikut uh, menyaksikan apres, entah itu apresnya dilaksanakan secara uh, virtual maupun apres dilaksanakan secara langsung itu terlihat luar biasa sekali persiapannya uh, dari Bapak Ibu guru terus kemudian siswa-siswa yang terlibat juga sebagai panitia maupun sebagai peserta itu luar biasa semangat berkompetisinya latihannya berapa lama terus kemudian juga kostumnya juga luar biasa jadi uh, sebuah kebahagiaan tersendiri saat melihat anak-anak sekalian ini uh, sudah sangat terampil untuk berkompetisi di event sebesar Upcrest itu dan bukan cuma teman-teman di Sika Kak ya teman-teman di CLC juga Terlihat besar usahanya, dengan segala keterbatasannya, mampu memberikan tampilan yang terbaik. Tapi, kalau untuk pengalaman, mungkin yang lebih menyentuh hati, misalnya, Rion, itu uh, tentunya terkait dengan uh, saat menyaksikan ada anak-anak yang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang uhum. yang lebih tinggi lagi. Jadi mengantarkan bisa ikut mengantarkan di airport pulang ke Indonesia untuk sekolah ke Indonesia atau mendapatkan informasi anak-anak yang menerima beasiswa entah itu di luar negeri, entah itu di dalam negeri. Itu uh, kebahagiaan luar biasa yang mungkin kalau uh, apa ya, tidak ternilai dengan kata-kata lah, susah untuk menggambarkan dengan kata-kata. Rasanya walaupun anak-anak yang sekolah lebih lanjut, walaupun anak-anak yang dapat beasiswa, cuma kita-kita yang ada di sini itu juga merasa uh, Bahagia dengan capaian anak-anak semuanya Betul ya Bu Nah teman-teman harus ingat ya Pendidikan itu sangat penting ya Bu betul ya sekali Dari itu. pendidikan itu bisa mengubah pintu masa depan kita Nah betul. bagi teman-teman yang mengikuti Upcrest nih Harus semangat sudah dipuji oleh Ibu Debbie loh Uwe. Bila lagi dipuji oleh Ibu Debbie hmm, Kan Bu ya Bu ya <laughs> Maaf ya Bu Jadi sedikit uh, biar nggak canggung-canggung gitu Oh iya betul-betul Namanya ngobrol-ngobrol kan Iya ngobrol santai-santai gitu Kalau kami bilang ya Bu Nah, Bu, kita lanjut ya Bu, uh, masih ada banyak nih Bu uh, soal yang diberikan Bale -bale. oleh tim podcast hari oh, ini banyak kan? <laughs> nah, Bu, Jadi uh, kalau bisa tahu ya Bu, nah tadi kita sudah bincang tentang pengalaman ya kan Bu Pengalaman, kegiatan-kegiatan Kalau bisa tahu ya Bu, uh, kesan Ibu pertama saat datang ke kota Kinabalu Dan mengunjungi uh, kami anak-anak TKI maupun yang ada di SIKK atau di uh, CLC Bu Kesan Ibu pertama itu kalau bisa digambarkan bagaimana ya Bu? Uh, kesan pertama mengunjungi SIKK Jadi uh, waktu pertama mengunjungi SIKK itu sebenarnya belum jadi uh, fungsi sosbut oh, Masih belum. di fungsi konsuler Jadi waktu itu ikut uh, kegiatan upacara ya, ya uh, Kalau saya nggak ingat, kalau nggak salah hari kesaktian Pancasila atau hari pahlawan pertama kali kesini Kesan pertamanya, wow luar biasa besar karena uh, sekolah Indonesia lainnya yang ada di luar negeri saya yakin gak sebesar SIKK hanya SIKK aja yang muridnya lebih dari seribu siswanya kalau di sekolah-sekolah lain mungkin seratus bahkan mungkin ada yang puluhan saja jumlah siswanya jadi uh, kesan pertamanya besar dan pastinya karena besar tentunya dia menjadi lebih spesial, spesial. karena di sini adalah anak-anak pekerja migran ya sebagian besar yang bersekolah di SIKK jadi effortnya terus kemudian nanti juga bertemu dan menyaksikan Betul. langsung ketulusan bapak dan ibu guru, terus kemudian menyaksikan juga semangat anak-anak untuk berjuang itu buat saya sebuah hal yang sangat besar dan luar biasa. Betul. Wah. Keren ya, Bu ya. Keren lah SIKK. Keren ya. Karena ah, kalau bisa dibilang anak-anak ESIKAKA -anak di sini juga banyak ya, Bu. Kalau bisa ah, berbagai ragam ah, dari suku. Ada dari Tator, Timur. Saya sendiri dari Timur ya, Bu, dari NTT Nusa Tenggara Timur. Nah. Nah, itu sudah dari kesan pertama Ibu, Bu. Nah, kalau bisa tahu ya, Bu. Uh, menurut Ibu eh uh, Bagaimana sih Bu cara kami anak-anak yang sedang menempuh pendidikan ini bisa meraih sesuatu atau sukses seperti bisa dikatakan seperti Ibu lah Bu. Aduh, Karena Ibu nih bisa jauh, dikatakan ini panutan masih. Bu anak-anak SIKK yang ada di sini Bu. Kalau bisa tahu bagaimana Bu caranya atau tips-tips ya Bu ya, tips-tips. Oke. Okay. Uh, mungkin yang pertama eh uh... Tidak ada uh, suatu hasil yang tidak melalui proses. Jadi apapun itu semuanya harus mau berjuang. Kalau mau santai-santai saja, kita nggak terima apa-apa. Mi, mi, indomie, instan noodles yang namanya instan pun harus dimasak, Betul. baru bisa dimakan. Apalagi anak-anak sekalian saat misalnya ingin mendapatkan kesuksesan masa depan yang lebih baik di masa yang akan datang, tentunya harus usaha. Jadi apapun itu nomor satu adalah usaha. Kedua adalah tentunya berdoa Dan jangan lupa ya Harus mau nurut sama orang tua Harus mau mendengarkan orang tua Dan harus minta doa sama orang tuanya Biar dimudahkan segala usahanya Untuk meraih kesuksesan Dan yang ketiga Harus punya mimpi kita nggak akan bisa maju kalau kita nggak punya mimpi. Kalau kita nggak tahu kemana kita mau pergi, betul -betul. kita akan di sini-sini saja. Nah, jadi kalau semuanya punya mimpi, apa yang kalian mau, yang kalian cita-citakan, hidup kalian nanti 10 tahun lagi seperti apa, 20 tahun lagi sudah punya apa, nah itulah yang akan menjadi pendorong, pendorong betul -betul untuk ya, terus bro. maju sampai nanti apa yang kalian cita-citakan itu dapat tercapai. Mungkin seperti itu. Betul. Keren ya jawaban Ibu Devi itu selalu keren Bu menurut saya. Singkat, padat, mudah dicermati oleh kami anak-anak yang di sini. Nah, teman-teman harus diingat ya kata-kata dari Ibu. Pertama kita harus ada usaha ya Bu. Kedua kita harus ada apa lagi Bu? Sudah lupa. Harus, <laughs> Mau, bu? Iya, harus berdoa, berdoa dan, dan iya mengikuti apa yang disampaikan sama orang tua Betul, karena kan nah, ridonya orang tua itu sangat ya, penting nah. dalam usaha-usaha kita ya betul. Kan. Nah dari usaha ini tanpa ridho dari orang tua itu sama saja sia-sia ya kan bu. Kalau tidak ada ridho ataupun doa dari orang tua. Wih, keren ya bu ya. <gifat> ibu Debbie ini menurut saya sangat keren bu karena uh, <gifat> ibu Debbie kalau uh, mengikuti kegiatan yang ada di sisi kakak, ibu Debbie sering tersenyum bu menurut saya karena uh, saya lihat, uh ibu Debbie senyum aja ya, Gak pernah murung gitu bu. Oh, Jadi kak. menurut saya keren bu. <gifat> <gifat> Mungkin lihat gak lihat Gak lihat ya mas lagi. <gifat> Jadi, uh, lah kita lanjut bisa ya bu ya. Boleh, boleh. Nah, jadi di sini ada lagi beberapa pertanyaan. Tadi kita sudah bahas tentang pengalaman ibu, bagaimana tips-tips uh, cara caranya menggapai sesuatu ya kan bu. Nah, di sini bu mungkin. Uh, apa sih Bu kalau bisa tahu harapan Ibu uh, bagi kami anak-anak yang ada di sini tentunya Anak-anak TKI yang ada di SIKK maupun di CLC uh, Apa harapan Ibu uh, di SIKK maupun CLC untuk ke depannya Bu? Kalau untuk anak-anak tentunya harapannya adalah sebisa mungkin tidak berhenti sekolah Karena akses yang sudah disediakan oleh pemerintah ini akan jadi sia-sia Kalau anak-anak semuanya itu tiba-tiba tidak mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kalau misalnya itu berhenti di tengah-tengah saja, kalian mau jadi apa? Kalian akan jadi sama saja. Kalian nggak akan maju, nggak akan uh -huh. menjadi orang yang sukses. Untuk itu, please apapun yang terjadi usahakan untuk terus melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Yang nanti akan diuntungkan dengan pendidikan kalian itu bukan orang lain. Tentunya, diri kalian sendiri yang paling merasa beruntung dengan pendidikan yang kalian peroleh. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya harapannya. Uh, ke depannya semoga akses pendidikan ini dapat dirasakan oleh lebih banyak lagi anak Indonesia yang ada di sini. Karena kan memang uh, yang kita berikan akses layanan pendidikan itu kan belum semuanya ya. Masih Betul, banyak bu. juga anak-anak yang belum memperoleh akses itu. Nah, semoga ke depannya aksesnya semakin besar, anak-anak yang dapat mengikuti layanan pendidikan ini juga semakin banyak di Sabah ini. Betul, Bu. Nah, itu ya, Bu. Ta, uh, mungkin sedikit saya tambahan, Bu. Jadi, uh, saya sendiri sudah berada di kelas 12 ya kan, Bu. Jadi, sudah sekarang ini pasti masa-masa memikirkan Untuk masuk ke perguruan tinggi Nah tapi ada teman saya nih Bu uh, Saya ingin minta pendapat Ibu lah Ada teman saya nih Bu uh, Yang berpikir bahwa kalau dengan pendidikan Dia, dia tetap bisa sukses Bu Nah uh, contohnya dia bisa uh, Bisa kerja dulu ya Bu Nah dari situ dia bisa membuka usaha Jadi menurut Ibu uh, bagaimana Bu Kalau ada anak-anak yang sudah berpikir Seperti itu Bu Uh, faktanya ada beberapa orang-orang besar, orang-orang yang hebat itu tidak menyelesaikan pendidikannya. Mungkin Rion tahu ya, Ibu Susi, ya, Ibu uh, menteri, Susi Bu, ya. menteri kelautan kita memang tidak selesai pendidikannya. Tapi uh, bisa kita lihat berapa besar presentasinya yang seperti itu, ya, tidak besar bukan? Tidak besar. Tidak besar nah jadi pendidikan ini kita jadikan sebagai alat alat betul -betul. kalau pendidikan itu tidak bisa kita jadikan alat apa yang mau membuat kita menjadi lebih maju lagi betul. kan ilmu yang akan Yo, membuat betul -betul. kita bergerak lebih maju jadi semakin banyak ilmu yang kita peroleh semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan Eh, insya Allah kedepannya itu akan memudahkan kita menjalani hari-hari tentunya kan dalam hidup kita ini kan tidak mungkin semakin sehari semakin mudah tentunya Betul. semakin hari semakin banyak tantangan semakin banyak uh, hambatan yang mungkin kita dapatkan nah ilmu dan pengalaman inilah yang akan membantu kita untuk dapat mencari solusi dari setiap tantangan yang hambatan yang kita hadapi seperti itu ya. jadi uh, jangan pernah berpikir cukup sampai di sini karena menuntut ilmu itu tidak akan pernah cukup tidak pernah cukup ya bu seperti ya itu. Oh. jadi harus terus sampai dengan akhir hayat sampai Akhir hayat, nah, teman-teman, ingat pendidikan kita itu harus diakhiri sampai akhir hayat kita. Pendidikan tidak sekadar tamat SMA, ya Bu. Betul ya, kita sih. harus tetap uh, mengembangkan diri, mengasah potensi, Betul dan sekali. untuk menuju ke tingkat selanjutnya. Iya, setuju seperti itu, sebenernya. keren, ya Bu? Ya, nah. Mungkin uh, ini menjadi pertanyaan terakhir ya bu ya kalau bisa bu uh, apa sih bu uh, kalau kami boleh tahu pesan bu yang bisa ibu berikan untuk kami anak-anak TKI, anak-anak SIKK, maupun CLC yang ada di sini bu. Oke okay. uh, pesannya uh, seperti ini hmm. terus terang dengan bersama anak-anak di sini saya justru yang merasa mendapatkan banyak pembelajaran. Saya menyaksikan bagaimana semuanya ini memiliki daya juang yang luar biasa di tengah segala keterbatasan yang ada. Anak-anak ini masih bisa membuktikan kemampuannya, masih bisa membuktikan dapat berkompetisi dengan anak-anak yang ada di Indonesia, masih bisa menang perlombaan tingkat nasional, tingkat internasional. Sungguh luar biasa. Jadi, sebenarnya uh, kalau kita dibilang pesan, mungkin saya justru yang mendapatkan banyak pembelajaran dari anak-anak oh. sekalian. Saya juga banyak bersyukur menyaksikan anak-anak ini. Uh, adalah individu-individu yang gak pernah mengenal lelah. Saya menyaksikan sendiri sampai dengan tengah malam, masih berlatih. Dengan kondisi yang pas-pasan, namun luar biasa. Jadi uh, tentunya saya berharap hal-hal baik yang sudah ada di diri anak-anak seperti yang memang memiliki daya juang yang tinggi, terus kemudian semangat ingin maju yang luar biasa itu tetap terus dipertahankan dan tentunya kedepannya semoga anak-anak ini dapat menjadi individu-individu yang sukses yang dapat mengangkat uh, derajat dirinya, keluarganya dan juga nanti lingkungannya harapannya seperti itu, Rion Wah, amin ya, Bu. Semoga uh, kita bisa bisa men menggapai cita-cita kita ya teman-teman ingat teman-teman uh, di belakang kita sudah banyak orang yang sangat mengharapkan dan uh, menjadi gimana dorongan buat kita ya teman-teman nah ingat ah uh, jadi, soal sudah kita bahas semua nih, teman-teman. Jadi, pastikan semua yang sudah diberikan atau diucapkan oleh Ibu Debbie Oktarosa, teman-teman semua simpan di hati ya, dijadikan pelajaran baru. Dan tentunya, ini menjadi pengalaman sekaligus pengetahuan baru juga, Bu, untuk saya. Nah, Bu, mungkin ya, Bu, kita sudah berada di akhir ya teman-temannya uh, bu. Jadi kalau dari awal bu, saya ber, uh, ada kata yang silap atau kurang bu, saya mohon maaf ya bu dan terima kasih banyak bu terima sudah kasih. mau menyempatkan diri terima ya bu untuk kembali. datang di sini. Ya semoga sukses rionya ya, untuk semua cita-citanya juga semoga nanti bertemu lagi dengan semuanya dengan kondisi yang semuanya sudah jadi orang-orang hebat. Uh, suatu kehormatan yang besar ya teman-teman bisa mewawancarai Ibu Dewi Oktarosa Nah teman-teman kita sudah berada dari di ujung episode kita Pastikan Dinonton uh, di nonton sampai habis ya videonya Dan ditunggu episode-episode yang seru lebih lanjut Ini akhir dari video kita Sampai jumpa kembali eh, Sampai bersua lagi di Bisik Bincang Inspiratif SIKK Bareng-bareng yuk Dadah oh, bu. Ya. Wow. Dadah teman-teman